cantik dah. Alhamdulillah. Oi, beri saya peluang untuk merosakkan roti segaya ni. Memang kaudu punya. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Episod kali ini, Dani Mariganu berada di ladang sekolah Kuala Terengganu. Apa yang specialnya dekat ladang sekolah ni? Dani nak buat apa pagi-pagi ni kan? Okey, mari Dani cerita. Hari ini saya akan sarapan di satu kedai yang sangat-sangat legend yang saya tahu lah kedai ni dah 40 tahun dah. Inilah dia kedai Mak Dayah Nasi Dagang. Wak-wak mikir tunjuk-tunjuk koleh kacang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Dayah dah berapa lama dah niaga kat sini? Dah 40 tahun dah. 40 tahun? Masa muda lagi, balik padang kuat lagi. Bolehlah ada tunjuk dah. Sekarang ni dah umur 79 dah. 79? Ha, 79 tahun dah umur. Masih cantik? Cantik lagi. Cantik dah. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Jual goles kacang, bacon ubi, lembak asam. Sekarang ni orang tukar beras. Buat beras habis mati. Nasi dagang tapi originnya dia tak ada dah. Ada go. Hot tepi yang berjual nganang. Okey, inilah dia. Ha, nasi dagang Mok De. Sekarang saya nak try. Cuba macam mana rasa nasi dagang Mok De ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mok De. Sedap oh. Sedap. Sedap. Ha. Sedap boleh makan, tapi tambah lagi. Yang tambah tu free eh? Free. Dia punya rasa tu cukup lah. Dengan ikan dia, sambal dia, kuah dia, nasi dia. Memang dia orang kata nasi dagang moden ni memang pure lah, memang tulen. Dia pakai beras siam. Korang patut cuba nasi dagang moden yang ni. Memang padu. Nyegi pasal malang, keling-keling kuih datang meja. Nak tanya malu, patu hok jual tanya hok. Akhirnya dapat juga saya merasakan nasi dagang yang paling tulen dan paling tua dekat Kuala Terengganu ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Mok De kerana menyajikan nasi dagang yang sangat luar biasa. So kalau korang nak datang nak cuba nasi dagang Mok De ni, korang boleh je wish Pangsa Puri Ladang Gemilang. Dia betul-betul dekat depan Pangsa Puri ni. Apa yang saya boleh katakan, nasi dagang Mok De memang luar biasa. Sedap. Mari Sok Mok. Memang sedap dok. Terengganu kita luar biasa. Mok De, bye-bye. Dan kami datang ya. Aku orang Terengganu. Sini tanah. Alright, tadi kita dah makan nasi dagang. Perut kita pun dah kenyang. Kita dah kembali bertenaga. Sekarang kita dekat segmen yang seterusnya. Di mana? Sekarang Dani Mariganu berada di Pasar Kedai Payang. Dekat sini pun salah satu tempat yang legend jugalah. Sebab dari dulu sampai sekarang, orang ramai beli barang-barang dapur ke, barang-barang masak ke, semua dekat sini. Tapi bukan tu je, macam-macamlah diorang jual. Kalau korang nak tahu apa yang ada dekat Pasar Kedai Payang ni, jom kita tengok. Sebab Terengganu kita luar biasa. Jom! Assalamualaikum Pakcik. Boleh Pak Cik cerita apa yang Pak Cik jual kat sini? Buluk, kita nanti ada selingkan dengan kelapa. Nama dia bawang goreng ya. Bawang goreng. Di kalangan rakyat Terengganu ni cukup popular bawang goreng ni.
Eh, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tanah lah. Dia keras sikit lah. Mungkin... Haa, ya. Haa, dia macam cuba badak sikit lah. Okay. Not bad. Sekejap. Terima kasih. Pohim sangat sporting. Cik, ni untuk umur berapa ni? Satu? Setahun. Cute kan? Comel je. Sepinggan dada. Ingatkan kedai Dior tadi, butik Dior. Lebih nak satu? Right. Dekat sini adalah bahagian-bahagian barang basah, ikan-ikan, seafood. Kalau korang boleh tengok, ikan dia semua memang betul-betul fresh dari laut. Besar-besar, nampak? Ui. Ini kalau ini ikan apa ni? Ikan Jepong. Oh, ini ikan Jepong. Oh, rare gila ikan ni. Alright, macam mana korang tengok tadi? Best kan? Sebab Pasar Payang ni terlalu meriah. Apa yang saya boleh katakan, Pasar Payang ni memang salah satu attraction yang menarik sebab dia jual barang-barang tradisional. Itu yang paling penting, support local. Itu semua barang-barang yang original. Itu yang paling penting. So, kalau korang nak beli barang-barang dekat sini, waste je Pasar Payang, korang akan jumpa semua ni. Alright? So apa-apa pun, Pasar Payang dan Terengganu kita luar biasa. Aku merantau di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Ingat tu kerja memang. Sini adalah tempatnya pembuatan roti sekaya dapur kayu. Orang nomak nak cari kedai ada. Terima kasih kepada Mak Mek dan Cik Ah sebab beri saya peluang untuk merosakkan roti sekaya ni. Sangat lazim. So, kita cuba uli lah. Saya harap Mak Mek dengan Cik Ah tak tengok lah saya uli. Tapi kalau orang cakap, kalau kita buat resepi orang tua, kita tak boleh dahaka apa yang orang tu buat. Pekerja semua keluarga je lah. Ya, family je. Kaya keluarga ni. Lepih kacang botol subak sekali ngeikan. Ini adalah cara pembakaran roti sekaya dapur kayu. Tengok, memang authentic. Mereka pernah try pakai mesin untuk uli roti tu. Tapi ramai yang komplain tak sedap. Back to square one, pakai tangan balik. Kat situlah dia punya ketulinan tu. Sebab bila pakai tangan, datangnya dari hati. Dan aku syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dulu awak nak nolak aku. Finally, kita dapat juga roti sekaya dapur kayu ni. Bau dia. Sedap eh bau dia. Manisnya. Panas-panas lagi. Jom kita try. Roti bertaraf antarabangsa. Memang luar biasa lah. Untuk inti dia. Dia memang bagi kaya dalam ni memang penuh-penuh. Macam korang tengok tadi kan, macam mana kita orang uli. Memang full kaya tu. Kaya dengan telur semua. Patutlah ramai gila orang datang sini. Memang sedap. Yang tercinta. Okey, akhirnya berakhir juga lawatan saya ke roti sekaya dapur kayu. Saya sangat bangga sebab peluang untuk menguli roti yang antara terbaik di Terengganu dan Malaysia. So, apa-apa pun, korang patut datang sini sebab Terengganu kita memang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dok-dok lening, kohodok kena makanan tradisi. Sobek. Mangsa. Apa mangsa? Ini dia. Okey. Lagi nama. Sekolah dia. Kita dapat. Mendapat.
dapat julukan nama Rumi Kita jadi kebetulan masa dalam program Rasmi Nikah. Tak boleh belajar dengarak. Korang memang rugilah kalau tengok je. Korang memang kena datang cuba sendiri. Sebab roti Binjai Legend ni, dia memang gunakan teknik pemakanan cara dulu-dulu. Roti-roti ni, dia cecah dengan air kopi, air teh, susu, gula. Sekarang ni dia dah moden sikit. Dia cecah kari kambing, kari ayam, kari daging, sambal kembilis. Memang kaudu punya. Kau-kau campur padu. Batu paro nyegi kaboang benok tu aji seru. Terima kasih kepada Roti Binjai Legend sebab Terengganu kita luar biasa. Dok-dok lening kohodok kena makan. Tengok Dani mari padang. Inilah dia, kita buka kasut. Sobeng ketuk kuih nasi potuko bimbola. Nak waktu mana makanan lending model belaka. Orang muda tak boleh belajar dengarak ke orang tua sok. Hey, ha, okey ni. Sekarang saya berada di Memorial Batu Bersurat Kuala Berang, Terengganu. Okey, apa yang saya boleh kongsi dekat sini, batu bersurat ni adalah penanda pada datangnya agama Islam ke negeri Terengganu ini. Jadi ini adalah penanda-penanda orang datang ke surau. Kiranya macam dia cakap kat sini, batu bersurat ketika ditemui dikatakan telah dijadikan sebagai tempat mengalas kaki untuk naik ke surau. Semuanya bermula pada tahun 1887. So, boleh dikatakan batu bersurat ni adalah antara batu yang tertua di Malaysia. So, saya nak tahu apa lagi yang sejarah kita ditulis kat situ. Jom kita masuk. Yah. Cium kita pak lain. Yo. Dalam berjuang golek kaca. Kalau korang yang tak pernah datang ke sini, ini adalah batu bersurat inilah dia yang betul-betul asli punya. Tulisan dia masih jelas lagi. Batu tu dia bentuk macam ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Empat-empat bahagian tu semua ada ayat-ayat dia. So dekat sini kita boleh baca. Ini adalah maksud-maksud dia, apa yang ditulis kat situ. Macam mana agama Islam tu tersebar dekat Terengganu. Ini adalah salah satu cara dia. Tamatlah episod kita untuk kali ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Korang pun dapat tengok betapa seronoknya jenis pemakanan yang ada dekat Terengganu ni. Apa yang boleh saya katakan, perut saya memang sangat happy. Kalau korang nak datang ke Terengganu ni, memang melawatlah tempat-tempat ni semua. Memang syok. Macam saya katakan macam selalu, Terengganu kita apa? Terengganu kita luar biasa. Gila dua. Alam pada